So guys, kembali lagi di channel gue, Fan Popart. So guys, sesuai janji gue ini video sebelumnya, di part 1 gue bakal mindahin si ikan tomannya ke kolam bathtub ini guys, yang udah gue endepin selama 4-5 jaman lah guys. Ini 4 jaman lah guys, udah cukup lama. Ini udah kita endepin dan saatnya kita pindahin si ikan temannya guys. So, kita langsung lihat aja ya guys ya. Mantap seluruh. So guys, ini dia ikan temannya dan saatnya kita pindahin ke kolam yang ada di luar guys, yang kolam bathtub. So, kita simpan apa aja ya guys ya. Dan kita time lapse aja biar asik guys. Yuk kita semua aja guys. Oke guys, jadi ini dia ikan tomannya. Tuh, ada 4 ekor ya. Ini saatnya kita pindahin ke kolam bathtub guys. So, kita langsung mulai aja guys. Oke guys, jadi ini dia ikan tomannya, ada 4 ekor. Saatnya langsung gue pindahin aja ya guys ya. Kita sini guys, kita lihat guys perpindahannya. Kita pindahin lah guys, nih guys. Udah ada 4 ekor. Saatnya kita pindahkan. Oke, itu dia guys. Wah, wow, ini ada bisa-bisanya, kita ambilin aja. Oke, itu dia ikan tomannya. Wow, keren guys. Guys ini, kita lihat. Oh, dipegang. Oke guys, jadi itu dia ikan tomannya. Itu satu udah ada di situ. Ya, satu noh di sana. Tuh, dia berteduh. Dan yang tiga ada di sini guys. Nih, oh, mantap ya guys ya. Tapi ini nggak ada tutupannya, gue ngeri lompat juga guys. Tapi kayaknya kalau di kolam nggak bakal lompat guys. Jadi aman-aman aja. Tuh. Mantap ya guys. Wih, gile, keren. Ini ukuran ini si ikan tomannya udah ukuran 20-an guys, 20-25-an lah. Udah gede-gede guys. Oke, kayaknya segitu aja ya guys ya, karena keburu baterai gua habis juga ya guys ya. Terus gitu aja, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan share teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu video-video lain tentang ikan predator ya guys ya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ntar akuarium yang di dalam yang ukuran 1 meter itu bakal diisi ikan-ikan kecil guys, kayak ikan peacock bass masih kecil, ikan dutch masih kecil. Insyaallah ya guys ya, antara untuk ikan dutch sama ikan peacock bass masih kecil, ikan-ikan yang masih kecil, ikan predator yang masih kecil, atau dikasih ikan arwana guys. Gue masih bingung ya. Jadi kalian komen aja, cocokan jadi tempat ikan arwana atau jadi tempat ikan predator yang masih anakan, yang masih anakan, masih kecil lah pokoknya ya guys ya. Komen aja di bawah ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.